Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua subscriber. Pagi ini kita mau balik ke Pangkep ya. Kita sudah putuskan bersama pemilik gedung Bang Pak Ical dengan Pak Rino, kita mau jalan kaki guys. Iya. Olahraga pagi. Olahraga pagi. Antara olahraga dengan takut beda tipis ya. Karena takut naik motor, jurang tebing, saya putuskan jalan kaki sambil olahraga guys. Oke. Oke Pak, saya pamit dulu ya Pak sama. Oke Pak, makasih banyak nih Pak atas. Mohon maaf kalau selama ini ada salah Pak. Tim juga sudah merepotkan, minta maaf ini Pak. Bu, minta maaf ya Bu, kalau selama ini ada salah. Mohon maaf juga karena tim beberapa hari merepotkan. Luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali pelayanan ibu ini, mantap. Semoga ibu dan bapak diberi umur yang panjang ya, diberi rezeki kesehatan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang penting semoga RB ini sukses. Nanti dipantau lewat CCTV. Ayo Pak Ical. Halo Pak, Bu. Assalamualaikum. Wah, ayo kita jalan kaki guys. Kalau wah ini dia. Oh buahnya seperti ini Pak ya? Iya begitu. Seumur hidup baru lihat ini guys. Oh ternyata seperti ini digantung-gantung. Ini masa ini. Belum masih muda itu. Luar biasa ya. Wes masa ini Bu. Mana? Belum Bang. Itu masih putih tuh Bang. Oh ini berduri ya Pak. Wah berduri. Berarti pohon ini yang ditakuti ular. Ular tidak bisa melilit di sini. Ayo kita jalan. Ayo Pak. Ye. Putus lagi cinta. Kecuh eh. Ini pohon tua ini guys. Oh yang buat gula aren katanya. Itu dia, itu gedungnya. Kemarin sore kita mohon perdana dipenuhi kabut di sini, kabut tebal. Karena memang posisi kita ini di atas gunung. Oh, itu dia guys heksagonalnya. Wah mantap. Coba lihat pemandangannya di sana. Sana. Wih, keren guys. Ayo. Kita kasih naik celana dulu, guys. Kita apa itu? Ayo. Ini kita kesannya kayak ini. Awas motor. Awas minggir. Aduh, saya di sini. Motor di sini satu minggu baru. Diambil dulu kameramen Pak Dusun ini Pak. Oh, Pak Dusun. Masya Allah. Supaya wah, ini Pak Dusun.
Halo Pak, ini Pak Dusunnya nih. Wah, mantap sekali guys. Pak Dusun baru tidak. Oh. Ini Pak Dusunnya. Ini Pak Dusunnya nih guys. Ah, ini dia ya. Mantap. Semoga cepat-cepat aspal ini guys. Harus jaringan. Iya, jaringan. Terutama PLN-nya Pak. Listrik. Iya, listriknya. Karena tinggal kurang lebih 2 kilo lagi Pak sampai di sini. Tidak jauh Pak ya. Masalahnya ini kemarin datang lagi kontraktor. Ya. Maunya 4 jutaan minimal. Satu kok. Satu kakak. Ya, satu jadi kakak. Tolak lagi aku bilang minta. Oh, begitu ya Pak. Minta dulu biaya yang minimal. Iya minta biaya, ya. Minta biaya awal artinya kan PLN tidak apa? Belum bisa kalau tidak ada akses. Oh, gitu. Akses mobil. Heeh. Waduh. Jadi minta biaya. Jadi minta biaya per kakak. Per kakak kurang lebih 4 juta, Pak Dusung ya. Minimal. Kurang lebih 4 tapi juta ya. Saya dengar-dengar itu warga kan sudah banyak yang artinya dan jangan dulu kalau masih di atasnya 4 juta, 4 juta minimal lah. Iya, betul. 3 juta minimal. Ya. Oh gitu ya Pak. Kalau 3 juta kan sudah ada hitung-hitungannya di Bu'run dulu itu kan 3 juta. Iya, kurang lebih 3 juta. Per kakak. Per kakak dia bayar masyarakat. Oh ya ya ya. Di sini lebih tinggi lagi permintaannya padahal sudah. Iya, aku sudah dekat. Ini kita tunggu nih anunya saja jalur jalur mobilnya dulu. Ya, karena, akses ya. Iya. Oh, kan siap, tidak siap. Banyak yang bikin ulah kalau sudah ada akses. Ya. Artinya ini yang mau bikin ulah ini banyak kalau masih begini karena dia kan cari yang minta saja. Iya, 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 iya. Ya. Pokoknya kita doakan semoga desa ini bisa cepat masuk listrik. Ini mungkin dari kemarin datang ini. Ya, kemarin. Dari kemarin, Pak. Kemarin malam. Jadi kan harus naik di sana, Pak. Di gedung, gedung walet sana. Ini. Iya, iya, itu tetangganya Pak. Bekasnya saya manjat tuh cari jaringan. Oke Pak, kita lanjut ya. Mudah-mudahan cepat terlaksana ya Pak, iya, iya. Dan semua berjalan lancar. Amin. Amin ya. Oke Pak Dusun, saya jalan ya Pak. Salam sama Pak Desanya Pak ya. Pak Desanya lagi sakit. Oh lagi sakit. Berapa semoga cepat bulan sembuh. Ini? Semoga cepat kadang, sembuh ya. Kadang sehat-sehat, kadang jatuh lagi. Oh, ini gitu. Sudah berapa bulan saya tidak pernah baku dong. Baku ketemu karena bolak-balik sama Kak. Rumah Pak Desa di mana Pak? Di jalan dekat tinggir. Parkir mobil itu. Oh dekat parkir mobil. Oh siap siap. Mobilnya di mana kan? Mobil di bawah. Anggota Dewan. Mantan anggota Dewan. Mantan gak atau masih anggota Dewan? Mantan. Parset. Oh iya. Oke Pak. Pak Dusun silahkan. Nah, rencana saya menghentikan guys. Saya cari suara dulu. Kapan? Kapan beroperasi ini? Ini sudah on kemarin. Ini sedang. Tapi kira-kira ada di sini bibitnya. Insya Allah, pokoknya doakan saja semoga sukses ya. Dia terlanjur berhasil, dia tuh sudah apa? Ada respon. Berarti sudah jalan terus. Karena banyak di sini selalu melintas tapi tidak tahu apakah dia atau apakah dia dan anu. dia. Walet dengan apa lagi namanya ini? Kritik. Seriti. Nah, itu yang banyak di sini. Coba geser pemandangannya, lihat dari sini, keren sekali guys. Wush, mantap ini ya. Cuman satu kekurangan di sini, tidak ada pohon durian. Tidak ada pohon durian di sini. Tapi ada pohon kemiri guys. Parino ambil, dikasih satu karung kemiri oleh-oleh dari sini. Kemiri guys. Ayo mau lanjut lagi. Oke Pak. Ayo oke Pak Dusun. Lanjut ke pasar dulu. Ayo siap Pak Dusun. Makasih banyak nih atas waktunya. Ini begini anunya. Kalau belum lancar karena ikan saja. Susah. Harus laki-lakinya turun. Iya betul Pak. Mau baku bonceng, rawan lagi. Oh jangan Pak. Yang belanja. Jangan, saya saja takut ini Pak. Saya istri Pak, saya istri. Nanti kan di rumah dapat jatah Pak. Jatah apa? Dua hira. Oke Pak, hati-hati ya Pak. Masih ada barang di rumah. Nah, ini joki kemarin, kalau saya tidak salah ini jokinya kemarin. Ya, jokiku ini, Bang. Yang saya takutkan remnya nih. Di atas remnya. Oh, di atas. Oh, mantap. Tidak ada Pak, mau olahraga dulu Pak. Jangan ikut. Dia tawar.
Dia tunggu di pertengahan. Saya curiga pertengahan nanti ada yang capek. Ini kemiri juga ini ya. Pohon kemiri besar ini. Mana buahnya Pak? Yang samping. Oh jatuh gak dia buahnya? Itu daun ini yang batangnya. Oh ini dia peringnya. Mana? Oh iya ini. Oh ini kemiri. Oh kemiri nih kan. Biasanya bawa burung begini? Enggak lah. Ada juga. Oh, kesebra lagi jatuh. Banyak kesebra. Oh ini kemiri nih. Kemiri muda ya. Begitu. Nih. Buah kemiri. Bisa dimakan itu? Makan lagi bos. Pak Rino dikasih kemiri satu karung guys. Jadi dia bisa... bisa makan sampai puas. Sampai satu tahun. Kan satu kali masak, satu kemiri. Biasanya kan kalau orang di rumah itu kalau bikin sambal, biasanya pakai kacang. Ini tapi kemiri. Baru kali ini saya makan sambal pakai kemiri, guys. Ternyata, merasa. Rasanya tambah lagi. Dapat ilmu lagi di sini, guys. Sampai ini tiga ini. Ini kenapa akses di sini sangat sulit karena pertama jalannya sempit terus di bawah jurang. Ini salah sedikit bisa jatuh. Di sini suhunya sekitar 16 derajat. Kalau kameramen jatuh pasti selamat. Tapi belum ada tuh kameramen kecelakaan. Kalau kameramen jatuh pasti selamat. Sudah tsunami saya sempatnya merekam dan tidak mati. Makanya kalau mau panjang umur jadi kameramen. Kan jurangnya coba perlihatkan. Nah, ini sangat sangat tinggi ya. Ayo kita baku pegang. Pak Rino. Jangan berpegang. Hah? Iya. Biar coba kayak pengantin baru. Kayak pengantin baru. Tahan. Sakit belakang takut jatuh ini. Baik. Patah tulang ekor itu mati nih sih. Makanya kayak sapi, kuda itu kan panjang ekornya. Jadi dia enggak bisa patah tulang ekornya. Beda dengan manusia. Nah, oh, itu air terjun. Coba. Mana? Coba Pak Rino. Ayo. Itu. Air terjun. Oh iya. Ah, itu dia, guys. PLT-nya. Oh, yang itu. Awas. Itu sana dia, guys. Itu PLT aja. Mana? Oh, di bawah situ ya. Ada, Pak. Ada. Oh. Bendungannya dari sini. Oh, bisa berenang situ ya? Iya, PLT. Ya. Dalam ada yang jaga di bawah itu ada? Tidak ada. Aman di sini masyarakat sini. Terbakar itu terbakar. Terbakar karena masalah pas berkelip langsung. Oh iya. Oh ada. Betul. Ya, ada. Pasti langsung lari ke sini cek. Iya. Ayo lanjut. Masih ada 1 kilo lagi guys. Kita bawa bekal. Itu sana bekalnya. Coba perlihatkan bekalnya. Madoko. Ini namanya. Perjalanan turun dari gunung. Bahasa Bugisnya ini sanggar. Memendaki. Banana guys. Ini joki andalan ini guys. Ini yang kemarin joki saya guys. Luar biasa. Ayo. Wow. Pak mungkin bagus kalau kita buka sendal ya. Iya.
enak. Oh, iya. Tapi kayaknya licin, tambah licin. Hah? Tambah licin seras. Awas, pelan-pelan. Rindu. Ada juga orang jalan menyamping. Aduh, lihat teman-teman ya, coba perhatikan bagaimana akses TWB menuju lokasi sangat ekstrim demi kesuksesan petani walet ini guys. Aduh. Aduh, kenapa lutut bergetar ini? Saju ya. Lutut bergetar. Bergeser yang kayak lutut. Aduh. Aduh, Parino, lututku bergetar, Parino. Tidak mau rapuh. Orang-orang tua dulu kepake lumpuh. Saya jalan kaki. Aduh. Bukan dibuang, memang jatuh dari atas. Aduh, lutut mau lumpuh ini guys. Aduh. Maaf ya, Dik. Hey, Parino. Aduh. Aduh, kentara ini baru olahraga. Lutut mau. Jauh, kalau masih jauh, minta pertolongan, Pak. 100 meter lagi. Aduh. Satu kali tikungan, langsung tiba. Saya sudah tidak mampu ini. A few moments later. Aduh. Halo, kecil aja tumbuh. Oke, mohon maaf ya buat teman-teman semua, saya tidak mampu. Lutut sudah dol, sudah longgar. Aduh. Bahaya. Bahaya. Aduh, jangan berisiko. Oke, guys, sampai jumpa di bawah. Parino, dadah Parino. Siksa mi Parino, dadah bos. Bu, isinya bu. Tidak mampu saya bu. Love you, Borjo. Dua jam kemudian. Oh, mau turun? Oke guys, kita tutup videonya ya. Sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Doakan kami semoga selalu diberi kesehatan. Kita bisa on perdana di setiap wilayah. Amin. Untuk membantu petani walet, semoga sukses. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Subscribe.